Ini alatnya guys, digital. Ini juga guys, nggak tahu nih guys orang mana guys, saya juga kurang tapi kenal guys. Ini yang kedua guys, yang dagang ada juga guys, banyak tuh yang dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayah Alim Channel. Channelnya Layar Tancap Indonesia. Guys, macet nih guys. Ayah Alim lagi ada di Rawakalung guys. The Bukit Dago atau Villa Dago nih guys. Oh, Bukit Dago guys, kantor pemasaran guys di depan guys. Oh, Bukit Dago ini guys, lagi mau ke lokasi Layar Tancap guys. Ini udah kawasan Bogor guys. Kawasan Bogor tuh macet guys, panjang jalan guys. Tuh di kanan macet guys. Ini pasarnya Bukit Dago guys tuh. Toko-toko banyak guys yang pada jualan. Pastinya lumayan guys, agak jauh juga guys nih, udah. Tapi udah mau sampai sih guys, paling juga 15 menit ke lokasi nih guys. Jadi nganten guys. Oke, kita masuk dalam guys. Film tuh Gunawan dan ini sini guys, yang ajat namanya Bang Ceper Film guys. Nah udah kedengeran nih guys suara musik-musiknya guys. Nah tuh udah ada nih guys, yang layar diri guys. Mungkin bekas semalam kali guys. Digital guys. Tuh ada 35, ada digital, nyabur-nyabur guys. Oke guys, ini yang tadi saya baru sampai guys. Tuh kita lihat yuk guys, berapa layar guys. Baru satu guys. Ini ada kru-kru yang punya alat nih. Tuh ada orang pocis, orang pamulang, Bang Agus. Wih guys, boxnya guys mantep bener guys nih. Tuh ini layarnya 4x7 kalau nggak salah guys. Nol lagi boxnya guys. Ini alatnya guys, digital. Ini juga guys, nggak tahu nih guys orang mana guys, saya juga kurang tapi kenal guys. Ini yang kedua guys, yang dagang
ada juga guys, banyak tuh yang dagang. Ini 4 guys. Katanya sih ini punya tuan rumah guys. Tahu main enggak kita enggak tahu nih guys. Tuh. Punya tuan rumah nih yang hajat layarnya. Oh, yang hajat di sono guys tuh. Kita ke tempat tadi 1, 2, 3, 4. Kita kesini ya guys. Tempatnya enak guys, masih kayak zaman tahun 90-an guys, masih punan mulu guys. Ini alat Bang Opai guys, hijau guys. Tuh. Ada Bang Palen, ada Bang Opai, Bang Buluk. Tuh. Pada ngobrol-ngobrol masalah layar tancap guys. Jejer, jejer. Jejer tuh kata Bang Palen. Jejer, jejer, Bang ini jejer. Jejer. Kita ke belakang layar Bang Opai guys. Tadi saya nyampe emang layar pada diri semua guys, tinggal satu doang nih belum diri guys. Di belakang juga ada juga guys, satu nih guys nih. Jadi semuanya 6 layar guys. 35 campur LCD digital guys tuh. Punan semua guys tuh. Punduku guys. Udah kayak tahun 90 muter filmnya guys, mantap guys. Oke guys, kita tunggu nanti ya pemasangan alatnya guys ya. Guys, tukang filmnya disuruh makan guys sama tuan rumah guys. Tuh, biasa guys, Bang Buluk tuh depan saya. C2F. Disuruh makan sama tuan rumah. Nih, pengejeknya katanya suruh makan aja susah guys. Bos, nah, nih Bang Cepernya nih. Yang punya hajat. Oh, lagi pada makan, guys. Sendok nasi daripada sendok nasi. Ini acara hajatannya di sini, guys. Pelaminannya, guys. Oh, pengantennya di sono, guys. Makan nasinya berbut nendok. Ini tukang film semua nih guys, orang-orangnya guys. Ini orangnya wajah-wajah. Oke siap, wajah-wajah baru semua guys. Yang wajah lama cuma Bang Buluk doang. Kita ke lokasi lagi, udah pada nyerang nasi ya guys ya. Acara Bang Ceper film guys di Cidokom. Guys, alat yang paling ujung udah nembak lampu guys, ternyata guys, kirain belum diri alatnya guys. Ini namanya punya Bang Caling guys, orang Buaran, Bonem. Ah, Buaran? Ah, Serang. Serang ya? Oh, alat Serang. Alat mana Serang, Bang Agus? Serang. Oh, alat Serang. Alatnya tuh NS sound system. Gak berisik, gak asik guys. Kebanyakan berisik di lampu guys. Menembak lampu ternyata guys dia guys. Ini yang punya nih Bang Jaling. Orang lo burak banget orangnya.
dari gimana ya bang ya? Coba kita lihat optiknya guys. Oh begini nih tuh optiknya kalau mau ngegas tuh. Ternyata guys. Tapi alatnya mono, tapi remsanya guys sudah merah ultra. Oh katanya ayam-ayaman alatnya guys. Asal nyulu. Kita udah ke alat yang paling ujung sekali guys. Alat Bang Caling. Coba kita ke dalam. Yang lain mungkin udah tembak lampu atau diri alat guys. Ini digital guys, kakinya pakai kaki cingkang guys. Bang, bang, bos, mau nanya bos, ini alat tipenya apa ya bos ya? Tipenya apa? Onek. Onek, nek berapa ya bos? Nek 405 guys, tuh neknya mereknya guys tuh. 405 tuh guys, 405 tuh lahirnya di sana guys ya. Ini yang saat ini abang apa namanya? Bang Ii. Nii. Oh Bang Nii, dari mana bang? Pengasinan. Ya oke okay, bang. Ini yang satu digitalnya belum dikeluarin guys, masih di dalam tas, masih di dalam tas. Aksesorisnya, powernya guys. Tuh. Kita alat Bang Opai, kayaknya Bang Opai alatnya. Wah, hijau alat udah diri guys. C2F Bang Opai udah diri. Alhamdulillah gini guys, satu persatu udah mulai didirin guys. Kita ke belakang layar Bang Opai, ada alat satu mungkin di sana udah naik palaan digitalnya guys. Coba kita cek dulu ya guys. Wih layar ya guys, mantap guys tuh layarnya. Kita intip dari sini guys nih, udah diri belum palaan ini guys nih. Oh belum guys, nih ada operatornya masih. Kita balik lagi ke tempat 35 guys. Lokasinya guys di bawah punan guys, mantap, udah kayak tahun 90-an. Ini yang hajat Bang Ceper, lokasi Cidokom. Iya acara hajat sama Bang Ceper guys ya. Tadi pun saya ke janur-janur semuanya Bang Agus Ceper namanya guys. Kalau dia emang dulu emang oplator tuh Bang Opai jempol guys, Bang Opai guys.
lain guys. Di belakang layar guys. Ya, etranya ada yang naik, ada yang belum. Jadi sampai sini dulu ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video terbarunya dari Ayalin, oke guys.